Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang mulia, untuk kejayaan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada manusia agama yang mulia. Tuan-tuan yang mulia, kehidupan manusia yang sebenar adalah kehidupan akhirat. Di sana manusia akan hidup kekal abadi selama-lamanya. Kehidupan dunia sementara, maut akan datang, maka kehidupan dunia akan berakhir. Dunia ini, dalam dunia ini manusia tidak datang untuk hidup, untuk tinggal. Tapi manusia datang ke dunia ini untuk mati. Selepas mati, manusia akan hidup selama-lamanya di akhirat, kekal abadi. Di sana maut tidak akan datang lagi. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala beritahu, sesiapa sahaja yang telah terselamat dari neraka dan masuk syurga, dialah sebenar-benarnya orang yang berjaya. Jadi sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu ialah kejayaan hakiki untuk manusia ialah kejayaan dalam syurga. Untuk menyeru ke arah kejayaan yang hakiki inilah anbiya alaihi salatu wassalam telah diutuskan oleh Allah ke dunia ini. Pertamanya anbiya bagi tahu bahawa kejayaan yang sebenar ialah terselamat dari neraka dan dapat masuk syurga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utuskan anbiya untuk bagi tahu usaha apakah yang perlu dijalankan untuk hasilkan kejayaan tersebut. Di manakah ada kejayaan? Untuk itulah anbiya alaihi salatu wassalam begitu, wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah, niscaya kamu akan berjaya. Allah Subhanahu wa taala letak kejayaan dalam kalimah, dalam kehidupan berdasarkan kalimah, dalam kehidupan mengikut agama. Dan 5 kali 1 hari seruan dilaungkan khususnya untuk orang-orang beriman. Dalam seruan itu, pertama sekali diserukan kepada iman, kemudian diserukan kepada amal. Lepas itu diberitahu apabila kamu beriman dan beramal, niscaya kamu akan dapat kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, ada kejayaan dalam dunia ini lagi dan kejayaan juga selepas mati. Dan dalam menderhakai Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia pun akan menerima azab dan selepas mati pun akan menerima azab. Untuk menyeru manusia, untuk menyeru hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada perkara inilah Allah Subhanahu wa taala telah utuskan para anbiya alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir dan diutuskan ke dunia ini. Selepas baginda tidak ada mana-mana nabi lagi akan diutuskan oleh Allah. Baginda sendiri bersabda, la nabiyya ba'di, selepas aku tidak ada mana-mana nabi lagi akan datang. Namun Allah Subhanahu wa taala telah serahkan usaha nubuwah, usaha kenabian ini kepada umat baginda. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan tanggungjawab usaha dakwah, tanggungjawab usaha agama ke atas setiap peribadi daripada umat ini. Allah telah jadikan menyuruh manusia, menyuruh hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tanggungjawab setiap orang daripada umat ini. Untuk ini pun Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk iklankan perkara ini dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Quran, wahai nabiku, kamu beritahulah, inilah jalan aku. Aku menyeru manusia pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerja aku seorang, bukan tugas aku seorang, tapi ini adalah tugas aku dan tugas sesiapa saja yang mengikut aku. Jadi dengan menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam buat iklan ini, buat pengisytiharan ini, Allah Subhanahu wa taala telah letakkan satu tanggungjawab yang besar ke atas setiap peribadi umat ini. Para ulama bagi tahu bahawa dengan ayat itu Allah Subhanahu wa taala telah bagi kepada umat ini kerja para nabi. Sehingga dikatakan juga bahawa umat ini telah diberikan kerja nabi yang terakhir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan untuk isytiharkan perkara ini. Jadi tuan-tuan yang mulia, apa saja usaha, apa saja kerja yang telah dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah juga menjadi kerja kita. Jadi kerja kita ialah kerja dakwah. Kerja kita ialah kerja menyeru hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Benda-benda dunia, tanggungjawab-tanggungjawab keduniaan ini semua hanya setakat keperluan. Ia hanya untuk menyempurnakan keperluan-keperluan kita. Tanggungjawab untuk itu semua telah diambil sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita telah diambil tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mana-mana yang melata, yang hidup di atas muka bumi yang tanggungjawab rezeki tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki manusia pun telah diambil tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tanggung jawab manusia ini dan khususnya tanggung jawab umat Nabi akhir zaman ini ialah untuk jalankan kerja dakwah. Tuan-tuan yang mulia, kita semua adalah da'i. Kita bukan ahli dunia, tapi kita semua adalah da'i. Oleh kerana itulah tuan-tuan mulia, orang tua kita bagi tahu sesiapa saja daripada umat ini yang tak memahami, tak menyedari bahawa dia adalah da'i, sebaliknya dia rasa bahawa dia orang yang bertanggungjawab atas apa-apa urusan dunia, maka sebenarnya dia telah menjatuhkan harga nilai dirinya sendiri. Tuan-tuan yang mulia, dunia dan seluruh harga nilai dunia ini tidak ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hanya satu kepak nyamuk. Kalaulah seluruh dunia ini ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hanya sebesar satu kepak nyamuk, pasti Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bagi seteguk air pun kepada mana-mana hamba yang derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, tidak ada apa-apa nilai dunia ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dunia ini untuk keperluan manusia, untuk memenuhi keperluan manusia. Untuk menjayakan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala bagi agama. Allah Subhanahu Wa Taala bagi amalan-amalan agama. Dalam mentaati perintah-perintah Allah lah ada kejayaan. Dalam taat pada Allah, dalam ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala ada kejayaan. Sebanyak mana kita menerima Allah, sebanyak itulah mudah untuk taat perintah Allah. Sebanyak mana iman ada dalam hati, sebanyak mana yakin ada dalam hati, sebanyak itulah Islam akan mudah datang dalam kehidupan. Untuk timbulkan keyakinan inilah kita kena buat kerja dakwah. Tuan-tuan yang mulia, dengan perantaran dakwah malah diberitahu oleh alim ulama bahawa sifat khusus yang ada dalam kerja dakwah ialah menimbulkan, menambahkan yakin dalam hati. Sebanyak mana dakwah diberi, sebanyak itulah keyakinan akan masuk dalam hati. Dan sebanyak mana kita bagi dakwah pada orang lain dengan penuh keyakinan, sebanyak itulah kesan dakwah tadi akan sampai, akan terkena pada orang lain juga. Apa-apa amal dijalankan, dilakukan dengan keyakinan, kesan amal itu akan terkena pada orang lain juga. Tuan-tuan yang mulia, oleh kerana itu para ulama bagi tahu dengan keyakinan, yakin ini akan memberi kesan kepada batilan, kepada kebatilan. Dengan yakinlah batil akan kalah. Dengan yakin batil akan dapat kesannya. Dengan yakinlah batil akan kalah. Tuan-tuan yang mulia, dari segi bilangan para sahabat radhiyallahu anhum sedikit sahaja, tapi oleh kerana keyakinan yang ada dalam hati mereka seumpama gunung, maka tidak ada mana-mana kekuatan batil yang boleh melawan mereka. Tuan-tuan yang mulia, dengan kurniaan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan kita semua sebagai da'i. Allah telah jadikan kerja dakwah sebagai kerja kita. Tuan-tuan yang mulia, kerja dakwah adalah maksud hidup kita. Kerana melakukan kerja inilah kita semua telah dipanggil umat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah yang dinamakan umat? Umat ialah yang mendakwah manusia pada Allah, yang menyampaikan perintah-perintah Allah kepada manusia, yang mendakwah manusia kepada kebaikan. Tanggungjawab ini Allah Subhanahu Wa Taala telah serahkan kepada setiap peribadi daripada umat ini. Tuan-tuan yang mulia, sebaliknya apa yang berlaku sekarang? Apa keadaan umat? Bukan kata umat dapat dakwah orang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kerana umat tidak jalankan kerja dakwah, amalan-amalan agama sendiri pun jauh daripada kehidupan mereka. Tuan-tuan yang mulia, kejayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam agama, yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam kalimah, yang Allah letakkan dalam iman dan amal, itu semua sekarang ini kerana tidak jalankan usaha dakwah, umat tinggal semua itu tuan-tuan. Sebaliknya, umat sibuk kejar keduniaan, kejar benda-benda dunia, mengikut kehidupan orang-orang kafir tuan-tuan mulia. Mereka mencari kejayaan dalam aspek-aspek keduniaan. Sedangkan Allah tak pernah letakkan kejayaan dalam aspek-aspek itu. Allah Subhanahu Wa Taala hanya ciptakan benda-benda aspek itu hanya untuk keperluan manusia saja. Ulama kita bagi tahu satu perkara yang cantik untuk kita ingatkan. Asbab Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita untuk digunakan. Asbab juga diberi untuk diuji, untuk kita diuji. Dan amal diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, pertamanya untuk sebagai itminan, sebagai ketenangan hati kita, dan keduanya Allah bagi amal untuk kejayaan kita. Allah sendiri bagi tahu dalam Al-Quran, kamu ingat aku,
kamu ingat aku dengan peraturan perintah-perintah aku, maka aku akan bagi kepada kamu kehidupan yang tenang. Namun demikian tuan tamunya, umat sedang mencari ketenangan dalam asbab-asbab keduniaan, dalam benda-benda keduniaan, dalam kehidupan orang-orang lain, orang-orang kafir tuan-tuan. Di mana tidak ada kejayaan, di sanalah umat sedang mencari kejayaan. Macam mana dia akan dapat? Di tempat yang tidak ada kejayaan, mereka cari kejayaan di sana. Macam mana mereka akan dapat kejayaan? Sedangkan iman ada pada mereka, agama ada pada mereka, kalimah ada pada mereka. Mereka tinggalkan itu semua, cari kejayaan dalam asbab-asbab dunia. Bagaimana mungkin mereka akan dapat kejayaan? Tuan-tuan yang mulia, yang dikehendaki daripada usaha dakwah ini ialah supaya setiap orang beriman usahakan bentuk kehidupan dia jadi kehidupan yang beriman. Bentuk keyakinannya, bentuk amal-amalnya supaya menepati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan buangkan keyakinan terhadap asbab daripada hati masing-masing. Tuan-tuan yang mulia, syarat pertama untuk kita dapat ambil manfaat daripada kalimah ialah engkarkan segala asbab. Sebanyak mana asbab yang ada, hati kita kena engkarkan. Usahakan sehingga dalam hati tidak tinggal sedikit pun keyakinan terhadap asbab. Supaya jangan tinggal sedikit pun keyakinan terhadap benda-benda. Tuan-tuan yang mulia, kita tidak dilarang daripada menggunakan asbab. Tuan-tuan yang mulia, apabila kita lapar, kita tidak dilarang daripada makan makanan. Apabila kita dahaga, kita tidak dilarang daripada minum air. Untuk menyempurnakan tuntutan muda, tuntutan jawab dia, manusia tidak dilarang daripada berkahwin. Semua benda-benda ini tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita untuk digunakan. Tapi kejayaan Allah Subhanahu Wa Taala letak dalam amal. Tuan-tuan yang mulia, kita boleh guna benda-benda ini, tapi jangan sekali-kali masukkan keyakinan terhadap benda-benda ini dalam hati kita. Asbab kena jauh daripada hati kita. Jangan sekali-kali biarkan dia masuk dalam hati kita. Oleh kerana itulah dikatakan tuan-tuan, terkesan hati kita terkesan dengan mana-mana asbab adalah satu dosa yang besar. Tuan-tuan yang mulia, daripada kita meyakini bahawa sesuatu berlaku daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya kita yakin bahawa sesuatu berlaku daripada asbab, ini adalah satu dosa yang besar. Tuan-tuan yang mulia, meyakini bahawa sesuatu boleh berlaku daripada selain daripada Allah, ini dinamakan kebatilan. Oleh kerana itulah usul perkara syarat pertama sekali diberitahu tuan-tuan mulia, orang Islam kena keluarkan kebatilan daripada hati mereka masing-masing, barulah kebatilan seluruh dunia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Tuan-tuan yang mulia, perkara pertama yang diusahakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah untuk mengeluarkan kebatilan daripada hati, untuk mengosongkan hati daripada segala kebatilan. Oleh kerana itulah kebatilan dalam dunia telah musnah. Oleh kerana itulah diberitahu bahawa orang-orang Islam, orang-orang yang ada kalimah, diusahakan supaya mereka usahakan untuk diri mereka sehingga segala kebatilan yang ada dalam hati mereka dapat dikeluarkan. Tuan-tuan yang mulia, bahagian pertama dari kalimah memberitahu perkara ini. Bahagian pertama kalimah ialah La ilaha. Lepas tu baru datang illallah. Menafikan dulu bahawa dalam dunia ini tidak ada mana-mana kuasa, tidak ada mana-mana perkara yang boleh buat sesuatu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, adanya asbab bukanlah satu sesuatu yang membahayakan. Adanya asbab bukanlah sesuatu dosa. Tapi yang bahaya, yang boleh jadi dosa ialah yakin pada asbab. Untuk contoh mudah untuk kita faham, dua orang pergi mandi. Dia mandi di kolam, maka sampai dua-dua di sana, salah seorang daripada mereka berdua pandai berenang. Maka yang pandai berenang itu terus terjun masuk dalam kolam. Maka yang kedua ni tengok kawan dia dah terjun berenang, maka dia pun melompat sama, terjun sama. Tapi dia tak pandai berenang, dia pun minum air, mati. Kenapa dia mati? Dia mati kerana air. Dia mati dengan air yang mana? Air yang ada kat luar ke air yang ada kat dalam? Dia tanya, air yang ada kat mana menyebabkan dia mati? Air yang ada kat luar badan dia ke air yang kat dalam badan dia? Dia mati dengan air yang ada dalam badan dia. Air yang ada di luar dia tak membahayakan dia. Apabila air dah masuk dalam badan dia, mulalah bahaya untuk dia. Tuan-tuan yang mulia, oleh kerana itulah para ulama bagi tahu, selama mana asbab berada dalam di luaran kita, ia tidak membahayakan apa-apa untuk kita.
Tuan-tuan yang mulia, ada kebun, ada harta, ada simpanan bank, ada macam-macam benda dalam kehidupan kita yang dimiliki kita, itu semua tak ada apa-apa bahayanya. Tapi apabila yakin terhadap benda-benda itu mula masuk dalam hati, itulah perkara yang membahayakan. Tuan-tuan yang mulia, seorang daripada kita cuba renung sekejap. Apa sebenarnya yang ada dalam hati kita masing-masing? Sekarang hati kita terkesan dengan apa? Apabila kita menghadapi apa-apa keperluan, apa-apa terkadang terdesak, zihin kita, fikiran kita ke mana pergi dulu? Kaki kita melangkah ke mana dulu? Dan lagi, sebagai contoh, datang pada kita takaza agama, keperluan agama, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa yang sama, ada keperluan dunia. Ada takaza ni, tawaran dunia. Mana yang kita pilih dulu? Kita mengutamakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ke, ataupun kita mengutamakan tawaran-tawaran dunia. Sebagai contoh, azan dilakukan. Dalam azan diberitahu, kamu sempurnakan perintah Allah, maka kamu akan dapat kejayaan. Tuan-tuan yang mulia, orang-orang Islam yang ada kalimah dalam hati-hati mereka, apabila dengar azan, perbuatan mereka sendiri bagi tahu apa? Mereka tidak berkata dengan lidah-lidah mereka, tapi perbuatan mereka seolah-olah berkata, wahai muazzin, wahai penyeru Allah, apa-apa yang kamu kata itu semua bohong. Yang benarnya dalam apa yang kami buat. Muazzin kata dalam taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala ada kejayaan. Tapi orang-orang Islam yang tak datang semayang, yang tidak menyahut seruan, dengan perbuatan mereka bagi tahu bahawa dalam perintah Allah tidak ada kejayaan, dalam dunia ada kejayaan. Tuan-tuan yang mulia, seolah-olah mereka sedang menzahirkan bahawa dalam menderhakai Allah dalam dunia ada kejayaan. Oleh kerana itulah tuan-tuan mulia, orang-orang Islam dalam mana-mana cabang hidup, dalam mana-mana bidang kehidupan, dalam mana-mana profession mereka, sebenarnya mereka sedang sembelih hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, dalam hati mereka belum masuk lagi keyakinan yang benar ini. Kenapa tuan-tuan yang mulia? Kerana mereka telah hidup dalam suasana dunia begitu lama sehingga mereka terkesan dengan dunia. Oleh kerana itulah dikatakan, diminta, dibuat seruan untuk kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat kerja agama. Tuan-tuan yang mulia, kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, keluarkan diri kita daripada benda-benda dunia, keluarkan diri kita daripada asbab-asbab, untuk keluarkan yakin terhadap asbab, yakin terhadap dunia daripada hati kita masing-masing. Untuk keluarkan yakin yang salah ini daripada hati kita, mula-mula sekali kita kena keluarkan badan kita daripada asbab-asbab tersebut, daripada benda-benda yang telah merosakkan yakin ini. Untuk perkara inilah kita kena sediakan siap umat. Tuan-tuan yang mulia, usaha dakwah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah hidupkan kembali di zaman ini ialah untuk hidupkan perkara ini. Dan tuan-tuan mulia, kita sekarang berhimpun, berkumpul di sini adalah dalam hubungan kerja dakwah. Tuan-tuan mulia, alhamdulillah, orang-orang lama di setiap halka, di setiap kawasan telah berkumpul. Dan tuan-tuan semua adalah orang-orang 4 bulan dan para ulama, masya Allah. Dan kita semua berhimpun untuk fahamkan perkara ini. Kita berkumpul untuk fahamkan kerja dakwah. Kita berkumpul untuk masukkan kefahaman terhadap kerja dakwah dalam hati kita masing-masing. Kita berkumpul untuk fahamkan diri masing-masing bahawa kerja dakwah adalah maksud hidup kita. Tuan-tuan yang mulia, seorang daripada kita faham diri kita tentang mana-mana hubungan keduniaan. Untuk betulkan salah faham inilah kita berhimpun. Jadi ramai lagi, ribuan orang lain lagi akan datang insyaAllah. Jadi kita yang dah datang ni ialah kita orang yang pertama. Kita jadi tuan rumah. Kita minal awwalin, kita minas sabiqin. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita datang ni, kita datang, kitalah yang kena maju ke depan. Apabila kita bergerak, orang belakang kita pun akan boleh bergerak. Jadi tuan-tuan yang mulia, seorang daripada kita kena berazam insyaAllah selama Johor ini, kita semua akan sibukkan diri kita masing-masing dalam amal. Boleh insyaAllah. Tuan-tuan yang mulia, ini bukan istimak tapi Johor. Dalam Johor ni, orang-orang baru tidak dijemput. Hanya dijemput orang-orang lama. Orang 4 bulan, 40 hari dijemput. Dijemput untuk bagi faham tentang kerja. Tuan-tuan yang mulia, daripada hari ini, Maghrib nanti, sampailah kepada Zuhur hari Ahad, insyaAllah beberapa majlis akan dijalankan untuk tuan-tuan. Jadi seorang daripada kita kena buat azam. Kita kena buat keputusan insyaAllah. Dalam setiap majlis-majlis yang diadakan, seorang daripada kita akan ambil bahagian dengan penuh tanggungjawab. Boleh tuan? Supaya orang-orang yang akan datang selepas ini pun, mereka juga akan ambil bahagian dalam majlis-majlis yang akan dijalankan. Supaya mereka juga akan dapat faham kerja dakwah. Dan dengan perantaran usaha dakwah, suasana agama akan dapat diwujudkan di seluruh alam.
Tuan-tuan yang mulia, dalam kerja dakwah ini diberitahu bahawa untuk kita semua supaya timbul kerisauan, kebimbangan terhadap seluruh umat dalam hati kita. Tuan-tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah panggilkan kepada orang yang menerima agama ini sebagai umat. Siapa yang dinamakan umat? Orang yang fikir untuk seluruh manusia, seluruh alam. Jadi oleh kerana itulah kita semua kena fikirkan seluruh alam. Setiap orang daripada umat ini, setiap orang daripada peribadi umat ini kena fikirkan untuk seluruh alam. Fikir akan timbul dalam hati kita apabila kita korbankan diri kita, korbankan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala buat usaha dakwah, maka fikir ini akan masuk dalam hati kita. Tuan-tuan yang mulia, orang tua-tua kita bagi tahu selama mana umat ini tidak bergerak dalam umat dengan diri dan harta mereka bergerak untuk agama Allah dalam umat, selagi itulah kerisauan terhadap keadaan umat tinggalkan agama pun tak akan masuk dalam hati mereka. Tuan-tuan yang mulia, umat ini adalah da'i. Siapa itu da'i? Yang dikatakan da'i ialah seorang yang melihatkan keadaan manusia tinggalkan agama, akan timbul kerisauan, kebimbangan dalam hati dia. Ini da'i. Bila timbul risau, bila akan timbul rusing? Apabila seseorang itu mengorbankan diri dia, mengorbankan nyawa dia untuk agama, barulah kekurangan agama akan merisaukan dia. Dia tidak akan dapat tahan sabar melihat kekurangan dalam agama. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, apakah mungkin berlaku kekurangan dalam agama dan Abu Bakar masih hidup? Ini tak mungkin sama sekali. Tuan-tuan yang mulia, fikir macam ni kena diwujudkan dalam hati setiap umat. Jadi tuan-tuan yang mulia, majmah yang akan datang lagi kena diberi faham perkara ini. Jadi oleh kerana itu, kita semua yang datang sekarang ni, niat azam insyaAllah semua majlis yang akan dijalankan, kita akan duduk rapat-rapat dengan penuh tanggungjawab. Boleh tuan insyaAllah? Dan semua majlis-majlis yang dijalankan, selagi tidak diedankan majlis selesai, selagi itulah kita semua akan duduk dengan penuh tawajuh. Dan tuan-tuan mulia, kita semua buat keputusan untuk kita semua keluar di jalan Allah Subhanahu. Dan orang-orang akan datang lagi nanti, kita sediakan mereka untuk keluar jalan Allah. Dan tuan-tuan mulia, dalam menunaikan keperluan kita masing-masing, kita ambil berat keperluan orang-orang lain juga. Dalam tandas, dalam keperluan tandas, dalam makan, dalam tidur, tuan-tuan mulia, kita kena usaha untuk utamakan orang lain. Tuan-tuan yang mulia, orang yang datang awal ni, mereka adalah tuan rumah. Dan orang yang akan datang kemudian, mereka adalah tetamu. Tuan-tuan yang mulia, tuan rumah, ia jadi penyambut tetamu. Dan orang yang datang, dia jadi tetamu. Jadi, penyambut tetamu, tuan rumah apa dia buat? Tuan rumah, penyambut tetamu ni, tuan-tuan yang mulia, dia akan ambil tahu, ambil berat tentang semua keadaan tetamu dia. Supaya tetamu dia tak marah, supaya tetamu dia tak susah, tetamu akan gembira, supaya tetamu akan mudah. Maka tuan rumah ni akan bantu dalam bagi tempat tidur, dalam bagi tempat bagi makanan, bagi selesaikan tempat makan, dalam semua urusan. Tuan rumah akan mudahkan urusan tetamu. Dan tuan rumah akan cuba untuk sempurnakan siap kesukaan tetamunya. Jadi macam inilah tuan-tuan mulia, kita telah jadi tuan rumah yang akan layan orang yang akan datang selepas ni. Macam ni boleh tuan-tuan jawab? Tuan-tuan yang mulia, kita sabar sikit, susah payah, tapi orang yang akan datang lepas ni dia akan mudah, insyaAllah. Tuan-tuan mulia, kalau kita buat macam ni, Allah pun akan memudahkan kita juga. Tuan-tuan yang mulia, satu perkara kita kena ingat, apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu pasti kita akan dapat. Tuan-tuan yang mulia, dari segi makanan, sama ada kita tolak orang lain, kita ketepikan orang lain, kita potong kiu, yang ditakdirkan oleh Allah makanan yang kita dapat, itu je yang kita akan dapat. Jadi oleh kerana itu, jangan susahkan siapa-siapa. Yang telah ditakdirkan oleh Allah, pasti kita akan dapat. Yang telah ditakdirkan, pasti kita akan dapat. Dan perkara ini kita alami dalam kehidupan harian kita, dan tak ada peluang untuk diceritakan dengan lebih lanjut. Jadi oleh kerana itu, setiap orang daripada kita utamakan orang lain. Seorang sahabat bawa tetamu Nabi SAW pulang ke rumah. Dia tanya isteri, ada apa-apa makanan? Isteri dia kata, ada sikit saja, cukup untuk anak-anak. Maka dia kata kepada isteri, tidurkan anak-anak, makanan simpan dulu. Bila anak-anak dah tidur, kita bagi makan kepada tetamu kita. Dan kamu padamkan lampu dengan alasan untuk baiki dia. Tetamu akan makan dan saya pun buat-buat makan depan tetamu supaya dia dapat makan dengan kenyang. Kita akan tidur dalam keadaan lapar. Tuan-tuan yang mulia, tetamu makan dengan kenyang. Suami, isteri, anak-anak dalam keluarga tersebut tidur dalam keadaan lapar. Tuan-tuan yang mulia, apa amal dia telah buat? Dia telah korbankan keperluan dia sendiri untuk sempurnakan keperluan orang lain. Tuan-tuan yang mulia, amal ini
sahabat tadi telah lakukan dalam keadaan gelap. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala zahirkan dia. Besoknya sahabat tadi sedang pergi menuju jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah diberitahu tentang amal yang dia telah lakukan. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat memuji keadaan orang yang menekan, mengorbankan keperluan sendiri untuk bagi keutamaan sehingga keperluan orang lain dapat ditunaikan. Biasanya tuan-tuan yang mulia, Allah turunkan dulu perintah dia dalam Al-Quran, kemudian lepas itu malah amalnya akan wujud. Tapi dalam kes sahabat ini tuan-tuan mulia, sahabat itu dah buat amal, bau Al-Quran diturunkan untuk bagi tahu tentang amal sahabat tersebut. Amal yang dia buat dalam gelap, tapi Allah zahirkan ke seluruh dunia tuan-tuan. Sedangkan isteri dia ada keperluan lapar, anak dia ada keperluan lapar, patutnya dia dimarahi kenapa biarkan anak isteri kelaparan. Bukan tuan-tuan mulia, amalan dia Allah puji pula tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mulia, kalau setiap orang daripada kita dapat korbankan keperluan masing-masing untuk sempurnakan keperluan saudara kita yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan gembira dan redha dengan kita. Dan tuan-tuan mulia, selain daripada itu, kita kena sibukkan diri kita dengan doa. Doa juga untuk diri kita sendiri dan doa juga untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuan-tuan yang mulia, apabila kita doakan untuk saudara kita yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa itu untuk diri kita sendiri. Tuan-tuan yang mulia, dalam masa infradi, kita sempurnakan keperluan infradi kita, dan pada masa yang sama kita cari peluang untuk tashkirkan, sediakan saudara-saudara kita yang lain. Dan setiap waktu kita usahakan untuk duduk dalam suasana masjid. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita pergi ke pasar-pasar, ke gerai-gerai tuan-tuan mulia, apa saja nur yang kita dapat hasilkan dalam amal-amal dalam masjid akan hilang sekejap saja. Secara umumnya tuan-tuan yang mulia, apabila ada perhimpunan, ada juga orang-orang baru yang akan datang. Dan di luar sana akan ada gerai-gerai, kedai-kedai. Dan daripada kedai-kedai mereka akan beli kitab. Dan mereka rasa bahawa kami telah tunaikan hak tabligh. Kami telah bawa tabligh, bawa balik rumah. Ini kerja macam ni tuan-tuan mulia, kerja orang-orang baru. Dan tuan-tuan semua orang lama. Jadi setiap orang daripada tuan-tuan insyaAllah akan usahakan untuk duduk hanya dalam suasana masjid. Boleh tuan insyaAllah? Kalau ada apa-apa keperluan, pergi cepat-cepat dan terus datang balik ke masjid. Tuan-tuan yang mulia, jangan usahakan untuk makmurkan gerai-gerai. Tapi kita usahakan untuk makmurkan rumah Allah. Boleh tuan insyaAllah? Tuan-tuan yang mulia, inilah yang seruan yang dilakukan di Negeri Medin tuan-tuan, untuk makmurkan masjid. Tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah bazar. Tuan-tuan yang mulia, zaman sahabat radhiyallahu anhum dulu, Saidina Ali bagi tahu suasana di bazar pun macam suasana masjid. Tapi masih lagi tuan-tuan mulia, bazar zaman tu pun bukan tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis bazar kita sekarang macam mana? Jadi oleh kerana itu kita elakkan diri kita daripada pergi ke kedai-kedai. Boleh tuan? Tuan-tuan mulia, kita dah datang, kita datang awal-awal dan orang lain ramai lagi akan datang. Dan tuan-tuan mulia, untuk mereka yang akan datang lagi banyak khidmat-khidmat perlu dijalankan. Pertama, sebagaimana saya telah bagi tahu tadi, mula-mulanya ialah supaya semua majmah yang akan datang dapat mereka dapat faham tentang kerja dakwah. Oleh kerana itu, kita ada beberapa tanggungjawab dan kita semua kena tunaikan tanggungjawab itu. Tuan-tuan mulia, kalau kita tunaikan tanggungjawab ini, maka semua orang yang akan datang nanti dapat dengar segala muzakarah yang akan dijalankan dengan penuh tawajuh. Apabila mereka dengar, barulah mereka akan dapat faham. Apabila mereka faham, mereka akan dapat laksanakan. Dan sebanyak mana mereka dapat laksanakan dan mereka dapat pahala daripada pelaksanaan perkara itu, tuan-tuan yang mulia, kita pasti juga akan dapat bahagian pahalanya. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita buat seorang-seorang, bahagian tadi tak mungkin kita akan dapat. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita usahakan orang lain dapat tunaikan amal-amal tersebut, maka pahala yang mereka buat pun kita akan dapat. Bukan sekadar sekali mereka buat dapat pahala untuk kita. Tidak, bukan sekadar itu tuan-tuan mulia. Sebaliknya, selama mana, sebanyak mana yang mereka akan buat, masa akan datang lagi, pahala semuanya akan dapat pada kita juga. Tuan-tuan mula, satu orang yang beramal infradi dia seorang, maka dia akan dapat pahala selama mana dia hidup saja. Kalau dia dakwahkan orang lain, sehingga orang lain pun dapat buat amal, selepas dia mati pun tuan-tuan mula, orang lain berterusan amal, ganjarannya akan dapat pada dia juga. Oleh kerana itu, Haji Sa'ad bagi tahu satu perkara yang menakjubkan. Seorang abid yang kuat ibadat, dia akan dapat ganjaran ibadatnya hanya selama mana dia hidup di atas muka bumi. Sebaliknya tuan-tuan yang mulia, satu orang da'i, satu orang yang berusaha dakwah, dia akan terus dapat ganjaran selama mana dunia ni masih kekal. Seorang abid akan dapat pahala selama mana dia hidup atas dunia.
Sebaliknya satu orang dai akan dapat pahala selama mana dunia ini kekal. Oleh kerana itu semua kita akan jadikan semua orang yang akan datang sebagai dai. Untuk itu ada beberapa tanggungjawab. Jadi untuk itulah kita muzakarah ini. Jadi tuan-tuan duduk dengan sabar dengan insya-Allah perkara-perkara akan dibuat zakarahkan lagi.